Muzium Negeri Terengganu mengembalikan nostalgia era kartun dengan menganjurkan pameran kartun bermula pada Julai lalu. Pameran itu juga turut mengabadikan permulaan legasinya sehingga ke animasi hari ini yang menjadi satu industri seni dengan pelaburan begitu besar. Menurut pengarah Muzium Terengganu, Cik Muhammad Azmingah, pameran yang mempunyai nilai tersendiri itu mampu menarik minat pelbagai lapisan umur masyarakat untuk menyaksikannya. Pameran kartun ni memang peringkat awalnya dibuat pertama kalinya di Jabatan Muzium Malaysia dengan kerjasama Rumah Kartun. Itu kebetulan masa kita pergi itu kita tengok sambutan cukup hebat masa dia buat Jabatan Muzium Malaysia dengan penyertaan daripada apa ni orang-orang hebat macam kata kartun ni seperti Lat, Ujang, semua ramai tu yang terlibat tu dengan kita tu yang turut serta menjayakan program ni. Ternyata usaha Muzium Terengganu itu membuahkan hasil dan dalam tempoh sebulan kira-kira 8,000 pengunjung berkunjung ke ruang pameran itu. Beliau berkata menerusi sambutan yang menggalakkan itu juga, pihaknya telah melanjutkan pameran itu sehingga Disember ini atas permintaan ramai. Kita sekarang ni target kita lah, kalau kata hari ulang-ulang biasa kita dapat hingga 8,000 orang apa ni sebulan, target saya daripada cuti sekolah ni meningkat kepada sampai 20,000 orang lah sebulan. Di sekolah. Tambah-tambah lagi kita ada juga apa ni program-program program-program cuti sekolah kita ada. Program sampingan cuti sekolah. Menambahkan lagi apa ni kata orang daya tarikan kepada pelajar ni. Muhammad Azmi berkata pelbagai pengisian dan aktiviti juga akan diselitkan sepanjang pameran itu berlangsung. Ya, sekaligus dapat menarik minat para pelajar untuk berkunjung dan menjadi destinasi utama ketika cuti persekolahan nanti. Lebih 500 karya terpilih daripada kira-kira 100 kartunis yang merentangi zaman bermula pada 1925 dan mencapai era kegemilangannya sekitar awal 70-an hingga kini boleh disaksikan dalam pameran yang cukup menarik dan unik itu. Salah satu tumpuan ialah sudut penghormatan khas kepada kartunis tempatan dari Dungun, Fatangah, yang sangat sebati dengan watak komiknya, Lagak E. Mahmud.